Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan banyak karunia nikmat kepada kita hari ini. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama mencoba untuk menganalisis yang terjadi terhadap problematika di dalam keluarga. Pemirsa umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dihadapkan kepada berbagai macam problem, ya. Problem keluarga muslim. Baik problem ekonomi, problem hubungan suami istri, problem hubungan orang tua dengan anak, dan juga plus adalah problem anak atau problem duriat. Nah, yang akan jadi bahasan pada kesempatan ini adalah problem anak. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim duriatan di'afa khafu 'alaihim. Falyattaqullaha wa qulu qawlan sadida. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan kepada kita kaum muslimin untuk melakukan langkah-langkah antisipasi, langkah-langkah preventif supaya tidak terjadi generasi yang lemah atau supaya tidak mendapatkan duriat yang lemah, anak yang lemah, anak yang banyak problem. Ini adalah perintah langkah-langkah preventif. Kenapa disebut dengan langkah preventif? Karena di situ Allah menyampaikan wal yahsal ladzina law taraku. Hendaklah kalian takut kalau meninggalkan generasi yang lemah. Law taraku, kalau. Berarti harus ada upaya, usaha, program supaya tidak terjadi generasi atau tidak terjadi duriat yang lemah. Tetapi harus mempunyai duriat yang kuat, yang tangguh. Nah, ini adalah langkah-langkah preventif yang harus kita lakukan. Tapi hari ini, ya, karena nasi sudah menjadi bubur, ternyata generasi atau duriat anak-anak keluarga muslim sudah banyak yang lemah. Berarti apa yang harus kita lakukan? Memutus generasi yang lemah, memutus duriat yang lemah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat itu ada beberapa langkah, ya. Langkah untuk memutus duriat yang lemah. Ya. Apa saja langkah-langkahnya itu? Pertama, Allah sampaikan dalam ayat itu adalah wal yahsal ladzi. Wal yahsa. Hendaklah kalian takut. Takut kepada siapa? Wal yahsallaha, ayat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Walaupun secara naluri, ya, yang namanya manusia, yang namanya orang tua itu sudah punya kekhawatiran, sudah punya ketakutan terhadap anak-anaknya, terhadap kelemahan anak-anak itu, mereka khawatir, orang tua khawatir, orang tua itu takut. Dan itu terbukti banyak hari ini orang tua yang ingin anaknya itu tidak seperti orang tuanya, ingin lebih baik, ingin lebih kuat. Orang tuanya banyak berdosa, anaknya mau anak soleh. Sehingga mereka pesantrenkan, mereka titipkan anak-anaknya di pesantren. Tetapi mereka orang tua tidak bisa merubah, ya, pribadinya. Dia tetap orang yang sering melakukan perbuatan dosa. Tapi anaknya ingin soleh, kan begitu. Nah, ini tentu tidak sesuai dengan perintah Allah tadi yang pertama. Seharusnya langkah pertama ketika kita ingin memutus duriat yang lemah itu adalah dengan wal yahsallaha. Orang tua harus lebih dulu takut kepada Allah. Gitu ya. Orang tuanya dulu wal yahsallaha, hendaklah dia takut kepada Allah. Untuk apa? Supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah. Maka lemah dalam pengertian ayat itu juga harus kita pahami. Ya. Nah, istilahnya disebut dengan
diafa, bukan duafa. Ya, para ulama menyebut kalau istilah diafa itu adalah istilah yang digunakan untuk da'ifun firra'i wal akli, lemah dalam akalnya, lemah dalam pemikirannya, lemah imannya, lemah berpikirnya. Jadi bukan lemah dalam fisiknya, jasadnya. Kalau lemah dalam jasad, fisik itu adalah du'afa, mohon maaf ya. Jadi untuk lemah dalam fisik itu adalah du'afa. Kaum du'afa itu lemah fisik, lemah materi. Tapi di'afa lemah akal, lemah ra'yu. Jadi lemah imannya, lemah berpikirnya. Nah maka untuk mengatasi itu, paling pertama adalah orang tua harus takut kepada Allah. Kenapa? Karena kalau duriat kita lemah akalnya, lemah imannya, sehingga berpikirnya juga lemah, kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita dulu orang tua harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara naluri kita sudah punya kekhawatiran kepada anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya Allah perintahkan adalah falyattaqullaha. Ya. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Siapa yang harus pertama kali di situ? Falyattaqullaha adalah hendaklah orang tua. Ya, orang tua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyattaqullaha. Ya. Karena takwa merupakan bentuk aplikatif dari yahsa. Ketika kita takut kepada Allah, maka selanjutnya next-nya adalah harus ada agenda-agenda takwa, program-program aplikatif dalam bingkai ketakwaan. Dan itu dilakukan oleh orang tua, oleh kita. Jangan kita ingin anak kita soleh sementara kita enggak soleh. Yang hari ini terjadi seperti itu. Semua orang tua anak ingin soleh tapi kita tidak soleh. Kita ingin anak kita baik tapi kita tidak memberikan contoh yang baik. Maka falyattaqullaha, takwa kepada Allah merupakan bentuk aplikatif dari yahsha, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ya, setelah Allah perintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, tidak cukup takwa itu diri kita sendiri, orang tua sendiri, tetapi wa qulu qaulan sadida, maka narasi-narasi takwa itu harus disampaikan kepada anak-anak kita dengan kaulan sadid. Kaulan yang benar, kaulan yang baik, kaulan yang tepat, kaulan yang relevan. Ya, relevan dengan dunia anak-anak kita. Itu namanya adalah kaulan sadid. Ya. Jadi kita sampaikan prinsip-prinsip takwa yang sudah kita yakini kebenaran itu, atau agenda-agenda takwa itu kita narasikan kepada anak-anak kita dengan narasi yang benar, narasi yang baik, relevan, dan tepat. Ya. Sehingga kita harus memahami, ya, perkembangan anak-anak kita. Bagaimana kita mengajarkan prinsip takwa itu kepada anak-anak yang masih belita, ya, yang masih balita, ya, 5 tahun ke bawah. Bagaimana anak bisa kita ajarkan prinsip-prinsip takwa? Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengajarkan itu kepada cucunya, untuk mengajarkan agenda takwa, mengenalkan syariat. Beliau mengajak cucunya melaksanakan sholat, walaupun mengganggu dalam sholatnya. Itu adalah kaulan sadid, mengajarkan takwa kepada anak di bawah usia 7 tahun ke bawah atau 5 tahun ke bawah. Bagaimana kita mengajarkan takwa kepada anak atang yang sudah usia remaja? Juga harus kaulan sadid. Dan bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita pada anak di masa usia dewasa. Nah, dan itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Nabi Ismail ketika beliau sudah sampai kepada balagho as-sa'ya, usia dewasa. Maka diajarkan prinsip-prinsip takwa, pengorbanan. Nah ini adalah kaulan sadida, artinya prinsip yahsa yang diaplikasikan dalam agenda-agenda takwa falyattaqullaha itu harus tersampaikan, ternarasikan kepada anak-anak kita dengan narasi yang tepat. Jangan salah, karena kalau salah
narasi yang tepat akan diterima oleh salah. Narasi yang tepat akan diterima oleh anak dengan penerimaan yang salah. Baik, pemirsa Umbatan TV yang dimaklumat Allah Subhanahu Wa Taala, demikian penjelasan dari ayat atau firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan duriat yang lemah, sehingga kita harus berusaha dan berupaya untuk tidak sampai ya memiliki duriat yang lemah. Demikian fatakullah mastata tumbilai pisabilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.